Marcus Venati Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulyo menembus perempat final Thailand Open 2023. Tiket itu mereka raih setelah mengalahkan pasangan ganda putra Cina yang merupakan unggulan ke-8 Hei Chi Ting Zhou Hangdong. Dalam pertandingan babak 16 besar di Indoor Stadium Hwang Mang pada Kamis 1 Juni malam waktu Indonesia Barat, Marcus Kevin yang kini menempati ranking 17 dunia menang straight game 22-20, 23-21 atas lawannya yang berperingkat 13. Lolosnya pasangan berjuluk The Minions ini membuat Indonesia sudah menempatkan 3 wakil pada babak 8 besar. Sebelumnya, Sabar Karyaman, Gutama, Mohreza Pahlevi, Isfahani, dan Muhammad Soebul Fikri, Bagas Maulana lebih dulu lolos. Setelah pertandingan, Marcus Venati Gideon mengatakan bahwa dirinya dan Kevin Sanjaya sejatinya dipayungi keberuntungan dalam kemenangan melawan Heizu. Pebulu tangkis kelahiran Jakarta itu lalu mengungkapkan kunci kemenangan atas Heizu. Ia menjelaskan bahwa hanya mencoba untuk melewati laga selangkah demi selangkah. Pada perempat final pada Jumat 2 Juni, Marcus Kevin akan bertemu wakil Korea Selatan Kang Min Hyuk, Seo Seong Jae. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.